Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi waja'ala fis samai burujan waja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah tetap tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan puasa di pagi hari ini. Tak lupa solawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat mutiara santri yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Baqarah ayat 155, walana ba'lwanakum min syai'in minal khauf wal jum'ah ilal ayah, yang artinya kita akan diuji dengan kekurangan harta, sedikit ketakutan, kelaparan, buah-buahan dan jiwa. Maka sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar ketika ia mendapat musibah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sesuka-suka Allah mau mengasihkan apa kepada kita. Suka-suka Allah mau ngasih hal apa kepada kita, mau buruk mau itu baik, karena yang tahu baik buruknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ada beberapa fase ketika orang-orang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fase yang pertama, tingkatan yang pertama yaitu dia marah. Marah karena dikasih ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa harus saya? Ya Allah, kenapa harus ujian seperti ini yang Engkau berikan kepada saya? Dia marah. Kemudian fase yang kedua yaitu sabar. Orang itu hamba Allah itu sabar, ia bisa marah tetapi ia menahannya, kemudian ikhlas. Nah, barulah fase tertinggi yaitu bersyukur. Ketika orang diberi, ketika seorang hamba itu diberi ujian kepada dari Allah Subhanahu wa taala, ia bersyukur mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Baik itu cobaannya buruk ataupun cobaannya bagus, ia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kira-kira kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah kisah di mana dalam suatu keluarga seorang ibu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang ibu ini diberi penyakit yang bisa dibilang penyakitnya sangat langka. Sekujur tubuhnya itu melepuh seperti cacar air, namun rata di seluruh tubuh. Bahkan seorang ibu ini ketika ia memakai pakaian dan hendak melepasnya itu akan mengikut mengelupas kulit tubuhnya. Na'udzubillah. Karena sang keluarga ini baru mengalami fase pertama ketika dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka marah. Ya Allah, kenapa harus keluarga kita? Ya Allah, kenapa harus penyakit seperti ini yang Engkau berikan kepada ibu kita? Ya Allah, kenapa harus istriku yang mendapatkan ujian seperti ini? Seperti itu. Mereka marah. Kemudian seiring berjalannya waktu, lambat laun keluarga ini bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena lantaran penyakit ini yang diberikan kepada seorang ibu ini dari Allah Subhanahu wa taala,
keluarga ini menjadi keluarga yang sholih dan sholihah. Ketika menghadapi penyakit itu, sang keluarga ini ia sangat sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah kebingungan dalam mencari obat. Terkadang ketika kita diberi hal yang baik-baik saja, itu kita akan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ketika kita merasa kehilangan, barulah kita ngemis-ngemis, nangis-nangis sama Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Kapan sih sepertiga malam itu? Ketika malam hari itu dimulai dari setelah maghrib dan menjelang subuh, tinggal kita bagi tiga saja dan ketemunya sekitar jam 1 sampai jam 2 dini hari atau malam hari atau tengah hari. Kemudian Allah turun ke bumi, ke langit bumi, dan memberikan hamba-hamba Allah yang minta kepada Allah, Allah berikan. Orang-orang yang mohon ampun pada Allah, Allah ampunkan. Dan orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah, Allah beri pertolongan. Seperti itu. Teman-teman, sahabat santri, sahabat mutiara santri yang dirahmati oleh Allah, kira-kira ada enggak sih, atau bisa enggak sih kita itu menjadi orang yang berada di fase tertinggi ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Kira-kira di mana? Sudah, jangan dicari ataupun diamati. Karena kalau kita mau menjadi, itu akan menjadi lebih baik. Maka di bulan suci yang penuh rahmat ini, marilah kita sama-sama belajar menjadi manusia yang berada di fase tertinggi ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucap syukur alhamdulillah ala kulli hal. Karena di setiap coba pasti ada hikmahnya. Karena di setiap ujian yang diberikan kepada kita pasti ada hikmah, baik buruk ataupun jelek, baik buruk ataupun bagus dari cobaan yang diberikan kepada kita itu ada hikmah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diridhoi Allah dalam setiap langkah kita menuju Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.